kabar datang hari ini dari artis Indonesia yaitu Dorce Gamalama. Kondisi terkini Dorce Gamalama, kedua kakinya dikabarkan bengkak. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kondisi Dorce Gamalama, pembawa acara dan penyanyi tanah air kini sudah berangsur membaik. Dorce diketahui sempat dilarikan ke ICU karena gula darahnya yang terlalu tinggi. Kini ia sudah menjalani perawatan di rumah. Sahabat Dorce, Hetty Senjaya, membeberkan kondisi Dorce Gamalama. Hetty mengatakan saat ini Dorce masih menjalani sejumlah terapi dan pengobatan untuk kesembuhannya. Dorce, kata Hetty, masih mengeluh sakit pada kedua kakinya yang membengkak. Dorce sempat dijenguk oleh rekan selebritasnya, Sule Sutisna. Keduanya bahkan sempat berfoto bersama. Potret Dorce Gamalama usai sakit yang diunggah di Instagram Sule itu juga sempat disorot netizen. Pasalnya, Dorce yang terlihat di atas kursi roda begitu kurus di samping Sule. Hetty menduga Dorce kurus karena jarang makan. Selain itu, pola makannya memang tengah dijaga ketat. Kendati demikian, Hetty memastikan kondisi Dorce kian membaik setelah menjalani pengobatan. Wah, cepat sembuh ya Bunda Dorce. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.